bersama artis kondangnya Malang Jawa Timur, DJ Claudio Kire, Fitur, Rewo Music. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kecamatan Jamur Channel. Alhamdulillah hari ini sudah nyampe di Sumber Sewu. Kemarin malam itu berangkatnya kira-kira jam 10 malam, berangkat nyampe aja untuk sampai di lokasinya RWC, di pemuda penyewa RWC itu kira-kira jam, tadi kalau gak salah jam juga ya. Berkira di alun-alun Jember karena sopirnya ngantuk ya, tidur di sana sekitar kira-kira 1 jam, kemudian dilanjutkan dan sampai di sini jam 10. Mungkin bagi teman-teman ini tidak asing lagi ya sama gapura ini, gapura Sumber Sewu ya. Jadi di sinilah gapura inilah biasanya ada juga sistem pecetak. Kota Sumber Sewu ini nyangkut ya. Nyangkut. Untuk ceritanya memang ya ada, karena nggak ada. Tertutup oleh tulisan banner selama menunaikan ibadah puasa 14 Hijriah. Kena tutup itu dulu. Nah, ini. Jadi biasanya ini yang lewat ini kalau nggak salah dari gas-gas lewat sini ya. Tapi yang bagian sebelah utara sana tidak melewati, jadi aman ya. Jadi ketinggiannya memang terlihat ini, kalau mungkin middle-nya ini, middle-an ini semua terpasang mungkin sangkut ya, mungkin aja ya. Tapi memang event ini sudah sekali dilaksanakan setiap tahun, hanya berhenti di saat corona itu selama 2 tahun. Jadi wis apal ketinggiannya berapa, jadi bisa diukur ya. Jadi pertama kalinya saya datang ke sini ini dan tahu untuk gapuranya di sini ya. Ini dari lapangan tidak jauh ya gapura ini. Nanti kita langsung pergi ke lapangan melihat situasi di lapangan sana. Untuk sound systemnya ini banyak yang belum ada ya, mungkin nanti sore banyak. Untuk RWC pun belum sampai karena berangkatnya itu duluan saya, jadi masih dalam perjalanan RWC Raden Wijaya. Audio dari komunitas anaknya Bewok ya. Kita langsung saja berjalan menuju ke lapangan, konco-konco. Oke, konco-konco kita menuju ke lapangan ya. Ini dari gapura ke lapangan ini tidak seberapa jauh, lebih kurang 1 kilo ya, 1 kilo lebih sedikit mungkin. Gitu. 20 kilo per jam. Entar, Kepala Desa Sumber Sewu rumahnya sini. Selamat datang Kampung NU. Cuaca untuk hari ini sangat panas ya, terasa sangat panas. Jadi untuk RWC, tempat RWC itu tidak jauh ya, lebih kurang 1 kilo lebih sedikit. Semua untuk jalan masuk ke RT ini ada gapuranya. Soalnya. Ini agak banter ini rupanya loh. Palu Rejo Sumber Sewu.
Jadi bagi yang penasaran pengen tahu Beto di Super Service akan ada di sini. Infonya itu Betonya di hari Rabu dan Kamis ya, infonya itu. Ini katanya di dekat pesisir, jadi cuacanya sangat panas gitu ya. Ada beberapa minggu tidak hujan. Jalan Sumber Sewu ya. Kita menuju ke lapangan. Lapangan itu digolek di sini. Dan sini banyak juga pembangunan masjid ya. Di sebelah sana ada masjid yang dibangun itu. Masjid Jami Al-Ihsan. Bandara Blimbing Sari Rogojambi. Nah, ini perapatan ini kita belok kanan karena dari gapura ya, dari gas-gas. Tapi untuk sound system belum ada yang sampai, yang di dekat di sini seperti sinar meskipun belum sampai ya. Nah, ini tidak jauh dari sini. Ini ada tempat sangat teduh di dekatnya. Ini kalau kita lihat apa ini ya, dari desa apa ya? Desa ini Kecamatan Muncar, Desa Sumber Sewu ya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini. Kecamatan Muncar kita ada di sini ya, Desa Sumber Sewu. Oke. Ini dekat dengan lapangan ini. Ya. Kita langsung saja masuk ke lapangan. Lapangan Dwi Waringin. Nah, untuk panggungnya ini udah disiapkan. Memang ya, ini lapangannya ini lucu, sebesar lapangan bola ini tuh. Untuk pinggir-pinggirnya ini ada pedagang juga, banyak sekali sudah ditata ini untuk pedagangnya. Jadi tempat battle-nya hanya ini. Dan ini untuk panggungnya, karena waktunya masih ada beberapa hari, masih belum ready semua. Nah, ini untuk panggungnya. Situasi panggungnya ini lur. Informasinya ada pesta kembang api juga ya, informasinya. Nah, di sebelah sini ada tempat gantangan mano ini ya, gantangan mano. Jadi untuk pinggiran ini full dengan orang berdagang ya. Ini los meja ini keliling di sebelah barat. Karena ada tempat untuk ngiyup di sana itu ya, di depan itu, depan jalan ya, di pinggir jalan. Ini mencoba untuk munyer-munyer di lapangan. Untuk panggungnya ini lumayan luas juga ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 meter ya, kayaknya ini 5 meter kali berapa ini? 5 meter kali 1, 2 meter ya. Kalau nggak salah ya, lebih kurang gitu ya. Dan di pinggirnya ini ada tempat untuk berteduh ini, apa itu, prank-prank ini. Jadi untuk sebelah pinggir ini semua ada jalan, meskipun kecil untuk motor aja. Di sebelah barat, untuk sebelah timur pun ada juga jalannya. Ini sebelah selatan juga ada jalan, sudah dipaving ini ya. Jadi
Ini memang keluasannya, keluasan lapangan sepak bola ini ada palnya di sini ya, gawangannya yang sebelah selatan, dan di sebelah sana itu ada palnya yang sebelah utara. Jadi ini menghadap, berhadapan utara selatan untuk pal-palnya ini. Ini rajinya masih banyak yang belum pasang ini untuk ngubengi ini ya, mungkin ngubengi panggung ya, mungkin aja ya. Besok kita update terus kalau ada waktu situasi lapangan Sumber Sewu. Jangan lupa untuk terus pantau di Jamus Channel. Pak Jamus bin tambah semangat ya. Untuk kritik dan sarannya silakan layangkan di kolom komentar. Minta maaf buat semuanya jika dalam pembuatan konten banyak kesalahan, salah ngomong, salah ejaan, mohon maaf ya. Sebentar lagi akan hari raya, tidak lama lagi, tinggal beberapa hari aja hari raya sudah akan hadir ya. Usai sudah nanti kalau sudah hari raya puasa Ramadannya, ganti hari kemenangan, mangan-mangan jajan, dolan-dolan silaturahmi kepada sanak saudara yang lama tidak bertemu. Dan di sebelah sini juga ada tempat yang ini, keluar kita lalui jalan yang ini lor ya, jalan yang ini, yang sebelah barat. Kita langsung menuju ke tempatnya RWJ. Jadi RWJ ini di sebelah barat dari lapangan Sumber Sewu. Jadi nanti jalannya bagus nih, full aspalan ya, untuk menuju ke Sumber Sewu untuk RWJ. Apa kita lihat ini dari lokasi lapangan sampai di tempatnya RBC ini enggak terlalu jauh, lebih kurang pun 2 kilo ya, 2 kilo enggak ada cara saya. Tadi dapat informasi dari teman-teman ini lebih kurang 2 jam atau 3 jam lagi nyampe di sini untuk apa RBC. Oh enggak, jauh banget. Di depan sana itu untuk RWJ ya tempatnya.